Saya anggap pada peringkat ini mereka menyahut suruhan kerajaan untuk menyediakan menu rahmah. Jadi selagi mana mereka tidak berkompromi dengan kualiti dan kuantiti serta cita rasa yang enak itu, saya rasa kita amat malu-malukan. Dan dalam perjalanan tadi saya juga nampak ada durian, menu durian rahmah yang dibungkus beberapa ulas dijual RM5. Jadi teruskan usaha-usaha itu kerana ini dia akan memberikan peluang kepada rakyat untuk nanti bukan sekadar menu, mungkin ada pula penjualan musim buah-buahan rahmah, ya. Nanti ada pula nanti musim jualan sayur-sayur rahmah, dan menjelang Aidilfitri ini, bulan puasa ini nanti akan pula ada, saya yakin, bazar rahmah, kuih rahmah yang akan dibuat sendiri oleh rakyat yang sangat peka tentang isu yang perlu menyantuni golongan yang memerlukan dalam negara kita. Oh ya, perkara ini telah saya bincang. Saya sendiri telah menghubungi Datuk Seri Khalid Nordin. Dia sangat bersetuju, tapi oleh kerana ia melibatkan punca kuasa dua kementerian, jelas di pihak yang menyediakan tempat atau premis itu adalah di bawah bidang kuasa Pengajian Tinggi. Di peringkat menyediakan menu dan industri membekalkan makanan, itu berada di pihak KPDN. Kedua-dua kementerian telah bersetuju untuk kedua-kedua pegawai tinggi pihak dua-dua kementerian untuk menyelaras program tersebut, yang saya rasa boleh kita lancarkan nanti setelah siap semua perancangan. Saya rasa sebaik saja selepas hari raya puasa kita akan dapat melancarkan premis kafe ramah ini di 20 pusat pengajian tinggi awam di sekitar Kuala Lumpur. Saya nak clearkan dulu, 15,000 premis ini disebut oleh Persatuan Kedai-Kedai India Muslim ataupun Persatuan Kedai-Kedai Mamak. Jadi saya telah minta pegawai untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Persatuan Kedai-Kedai India Muslim ini untuk mereka menyediakan direktori. Jadi biarlah tunggu dulu 2-3 hari ini. Sekiranya direktori ini siap, kita akan pamerkan di website kementerian ataupun kita boleh war-warkan melalui media sosial. Tentang premis-premis yang lain, yang saya lihat di Kuantan semalam ada video, di Ipoh, bukan sekadar di Mahidin, telah ada usaha-usaha ini, itu di luar kawalan kementerian. Tetapi selagi mana tujuan mereka itu untuk menggunakan nama rahmah, untuk tujuan menyediakan menu yang RM5 ke bawah ini, kita alu-alukan. Saya alu-alukan. Maksudnya dia tidak akan menjadi satu kesalahan. Asalkan dari segi hijin, ya, dari segi kebersihan, dari segi premis itu, mestilah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti mana yang ditetapkan oleh undang-undang dalam negara kita.